syukur alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada kali pertama kita menyertai kejohanan ini, kita dah tahu. Syukur sangat-sangat kami. Terima kasih kepada player semua yang work very very hard. They play as a team. And then hari ini adalah hari yang cemerlang. Saya tengok dia main. Sama saja sama macam dengan polis. Dengan semua tim-tim lain yang main. Sama pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Syukur kepada Allah. Actually, pasukan kami ni sebenarnya bila kita ada camp-based training. Bila camp-based training ni kami dah kumpul players 2 minggu lebih awal. Jadi mereka tinggal bersama. Dari situ dah ada dia punya teamwork. Bila teamwork dah ada dan bila dia kita dibantu oleh coach Roslan yang amat pengalaman dan coach Nemo yang amat pengalaman terbimbing mereka ni, dan alhamdulillah setiap kata-kata yang kita study, kita tengok game-game yang lain kita study, dan alhamdulillah kita dapat kerjasama yang baik pada players, dan apa yang kita impikan dibuat oleh players. Itu yang kita bangga sangat pada kita. Rahsianya training sebenarnya, training bila training. Dan kita bagi full commitment. Saya tengok semasa training, players bagi full commitment. Dibantu oleh semua coach dan player-player yang senior yang ada dalam tim. 7 orang player Malaysia yang ada dalam tim ini. Membantu semua player-player junior yang ada. Dan alhamdulillah, kita dapat sekat apa yang apa attacker datang, kita dapat bendungkan mereka. Ya, kami akan cuba sedaya upayalah mempertahankan. Kami akan main sama macam mana yang kami main dengan tim sebelum-sebelum ini. Kami akan main sama, level yang sama. Kami tetap menghormati tim-tim yang lain, walaupun tim junior. Kami menghormati dan kami akan main yang terbaik, insyaAllah. Semakin berkubah-kubah, saya tahu pasukan-pasukan lain macam PNDS pun, polis pun, tim yang hebat. Kami menghormati juga mereka. Kami walaupun kami dah terketaskan, kami sudah di hadapan, tapi kami tidak pandang rendah pada mereka. Dan kami juga berharap dapat bermain dengan baik, lebih baik pada kejohanan yang akan datang, insyaAllah.